Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara mengetahui kontak masuk yang tidak dikenal ya. Jika kalian yang mempunyai panggilan masuk tetapi nomor ini tidak dikenal dan tidak ada namanya, untuk cara melihatnya agar bisa diketahuinya, yang pertama-tama kalian harus catat nomornya terlebih dahulu ya. Pertama-tama kalian harus mencatat nomornya terlebih dahulu ya. Misalkan kalian harus mencatat ke nomor ini ya, 085757979142 ya. Di sini saya sudah mencatatnya di salinan buku saya ya. Di sini. Nah, di sini kan ada nomor masuk ya di sini. Dan langsung ada namanya ya di sini. Oke, saya akan screenshot ya yang ini. Kita screenshot dan kita matikan ya. Kita matikan dan kita apa ya? Ini kita telusuri ya nomor yang kita masuk. Pertama-tama kalian harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Kalian harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu dan mendaftarnya, yaitu namanya Get ya, Get Kontak ya. Di sini kalian harus mendownload aplikasinya dan mendaftarnya, dan ini pendownloadnya sudah banyak ya, ada 100 juta pendownload ya. Dan kita lihat rantingnya, ulasannya itu 4,4 ya di sini. Oke, langsung kita buka saja. Dan karena saya sudah mendaftarnya di aplikasi Get Kontak, jadi saya langsung masuk ke ini ya, ke panggilan ya. Di sini kita klik bagian yang panggilan, dan kemudian kita langsung masukkan ya nomornya yang kita masuk tadi ya, panggilannya ya. Ini panggilannya, coba kita catat yang ini ya dulu ya. Yang ini kita masuk ke Get Kontak, lalu pilih masukkan nomornya 08 ya, ini 57 57 57 lagi 57 97 91 dan 42 ya. Di sini kan saya mempunyai nomor panggilan yang tidak dikenal. Langsung kita save ya di sini. Kalian bisa nge-save langsung, misalkan oh ya. Oh saja. Ya, kemudian kalau sudah ditulis namanya, lalu kita masuk ke tanda kontak ini. Lalu pilih tulisan oh yang tadi yang saya buat. Kita klik saja. Dan kita telusuri. Dan ini hasilnya ada ya. Ada 72 penanda ya. Ya, ini kita lihat siapa ya ini. Ya, ini ada tulisannya siapa nih? Agung, siapa? Julo. Juloan. Nah, di sini Gibran si anak haram, nepon minta disepong, belum pinjam Julo. Oke, di sini termasuk yang nama-namanya jelek ya, penipu jahanam. Ya, ini termasuk nomor spam, yaitu nomor pinjol ya, atau penagih hutang ya. Di sini berarti ada nomor masuk yang bernama ini debt collector ya. Debt collector itu sang penagih uang pinjaman online ya. Ini nomor yang masuk. Ya, coba kita dengan cara yang lain ya, guys. Coba kita masukkan nomor lagi yang ini. 0857 ya. Yang ini kita hapus dulu, 0857 01 538879 ya. Yang ini kita namakan ya low ya. Coba kita tulis low saja, kita checklist, langsung kita kembali,
dan kita masuk ke tanda kontak dan kita tulis LO. Ya, kita klik LO dan kita lihat sendiri. Ya, ini ada penandanya ya. Ya, ini ada nama Lailatul Solihah ya. Lailatul Solihah, dan kita lihat ya, ada 17 penanda dan ini nama kontaknya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri jika kalian ingin melihat kontak nama yang tidak dikenal. Oke ya, begitu kurang lebihnya untuk cara melihat kontak yang tidak dikenal atau nomor masuk yang tidak dikenal. Oke ya, sekian, terima kasih, semoga video ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.